Hai, aku Chandra Intan dan selamat datang di Vampire Review, di mana kita akan nge-review produk dari brand-brand yang diinisiasi oleh perempuan hebat. Halo semuanya, perkenalkan aku Chandra Intan. Aku Fikria. Aku Aun. Dan selamat datang di Vampire Review. Yeay! Nah, kali ini kita udah ada Matt Milk. The star of the day. Oh my god. This is the number one original milk bun in town. In Indonesia bahkan ya. Wow. So cute. Jadi kita punya beberapa rasa. Yep. Ini ada garlic butter. Terus ini ada Nutella banana. Yang ini cheese ya? Iya, cheese. Yang ini Choco Crunch. Jadi dia gak cuma coklat doang, tapi ada crunch-nya di dalam. Nah, kita bakal panasin ini sebentar. Iya, biar lebih berasa. We'll be right back. Nah, kita udah balik lagi. Ini udah dipanasin ya. Iya. Dicium dulu dong, dicium dulu dong. Menggoda ya. Gak, demi Allah, yang ini enak banget wanginya. Ini yang garlic ya. By the way, ini jagoannya guys. Ini jagoannya yang Choco Crunch sama yang cheese. Yang sudah menggoda ya. Menggoda. Ini kalau kalian bisa ciumnya dari rumah itu butternya tuh kecium. Iya guys. Lihat ya guys, tuh. Wow. Menggoda sekali. Wow. It's like you can see it. Ayo, tuh. Wah. Wah, padahal ini yang garlic ya. Isinya aduh, oh my god. Ini tuh bukan asin. Tapi gurih. Enggak sih? Gurihnya tuh kayak beda gitu. Bukan gurih yang bikin enak gitu loh. Exactly. This is so good. Kayak apa ya? Ini tuh masuk mulut lu. Itu kayak mulut tuh dipenuhi iya dengan lumeran garlic butter. Aspis guys. Approve enggak? Banget. Enak banget. Approve by me. Approve by you? Mantap kan, Bang? Ini nggak disponsori loh, gengs. Kita jajan beneran. Store-nya tuh ada di Peak. Jadi kalau misalnya kalian ke Peak, jangan lupa cari Matt Milk. Karena pernah lihat nggak sih? Pernah. Itu store-nya lucu banget. Gemes banget. Asli, asli. Lucu banget. Yes. Especially like with days inside. Yes. Apalagi kalau yang mau nongkrong gitu kan, bingung gitu kan. Terus kayak penasaran nih rasanya kayak gimana gitu kan. Itu cocok banget sih. Dan Instagramable. Jadi gak perlu khawatir kekurangan foto. You got your content, girls. Yes. No worries. Pasti ada. Oh my god. Wow. You see that? Did you see that? Oh wow. Ini Nutella banana. Wah, Nutella banana guys. Bayangin pisang. Lembutnya tuh lembut banget gitu loh guys. Kayak udah lembut aja gitu masuk mulut. Terus kayak lagi pisangnya. Pisangnya lembut banget, enak. Asli, gak bohong. Kalau lo suka Nutella, lo suka ini sih pasti. Pasti. Meskipun dia soft, menurut aku dia tuh masih agak chewy gitu loh. Gak yang soft hilang gitu. Tau gak sih yang kalau misalnya roti lu gigit tapi kayak mimpes. Itu gak kayak gitu. Masuk mulut terus kayak meleleh gitu. Kayak nyes aja. Nyes, apalagi feelingnya. Emang Nutella pisang tuh gak pernah salah. Enak banget. Nanti abis ini kita rating ya yang mana yang kalian paling suka. Yang
Ini yang cheese. Yang cheese. Yes. Ini jagoannya juga. Ini cheese. Dan cheese-nya tuh bener-bener cheese. Cheese-nya tuh susunya tuh berasa banget, wangi yes. banget. Betul guys. Beda. Bener. Kayak dari apa ya? Roti sobek cheese yang lain. This one is different. Ini mohon izin ya guys ya, aku makan sedikit-sedikit gitu ya. Udah gak kenyang. Iya, karena memang sudah kenyang beneran guys. Ini tuh gak ada ini ya, acting gitu gak ada. Mana enak, udah kenyang. Cheese-nya tuh tebel gitu loh, di dalam tuh kayak gak pelit. Gak pelit, tapi gak enak. Jadi aku tuh tadi jajan ini, beli 3 dapat 4. Mantep gak tuh? Jadi kalau misalnya kalian mau jajan, nyobain semua variannya yang milk bun, langsung aja tuh, sekarang juga. Langsung guys. Mumpung soalnya nih ya, jangan lupa. Tapi ntar kalau udah jadi favorit, jangan lupa kalau mau nongkrong di situ. Worth it buat guys, dijamin. Aku iya aja. Ready for this masterpiece as well. Masuk crunchy kok. Ya? Tadi udah masuk ke microwave ya? Padahal udah masih crunchy. Emang enak. Emang seenak itu. Coklatnya tuh bener-bener kayak bukan yang coklat. Ya kalian tau kan guys. Coklat yang kayak coklat-coklatan sama coklat yang beneran gitu. Yang beneran rasanya, yang rasanya coklat banget. Itu beneran sih, enak banget. The real chocolate gitu. But we appreciate it! Yay! Okay, so kita udah nyobain hampir semua varian milk bun-nya. Yes. Awal? Ya. Yeah. Dari ranking 4 ke ranking 1? Yang pertama banana Nutella. Karena ada pisangnya. Oh, itu ranking 1. Iya. Oke, ranking 1 ini. Banana yeah. Nutella. Oke, okay. Yeah. Ranking 2. Chocolate crunchy. Chocolate crunchy. Yang ketiga, aku mau pilih yang garlic. Garlic. Yang keempat berarti yeah, yang cheese. Preference kamu lebih yang sweet chocolate gitu ya. Iya. Yeah. Kalau Fikri ya, ranking 4 dulu. Ranking 4. I'm not big fan of cheese. Oh. Jadi kayak dari di nomor 4. Okay. Buat tipe kamu yang gak terlalu suka sama cheese dan gak terlalu suka sama garlic, ini bahkan masuk ke kamu. Yes. Wow. Masih masuk good. Gitu, masih masuk. Terus yang nomor 3 itu yang banana Nutella. Aku suka juga. Agak capek gitu ya. Lidahnya agak capek gitu. Iya gitu guys. Nah, yang nomor 1 nih yang choco cincin. Iya, aku suka banget soalnya kayak dia tuh apa ya? Light aja gitu guys. Ringan aja gitu, enak aja gitu makannya. Bener. I love that. Terus apalagi kalau misalnya masuk ke apa namanya? Kalau kita angetin dulu atau dia freshly baked gitu. Iya. Itu datang langsung makan atau kamu datang langsung ke store-nya. Terus kamu makan di situ langsung, that's enak juara. Bener-bener berasa gitu. Exactly. Nah, aku ranking 4. Aduh, ini susah banget. Sekarang gue baru ngeh. Ini sulit. Sulit kan? Sulit. Oke, buat aku ranking 4 Nutella banana. Wow, why? Karena dia sweet banget sih, karena banananya dia ngasih manis lagi gitu kan. Dan kalian tahu Nutella semanis apa, so yes, yeah. But it's, I love Nutella to death. Nomor 3. Kenapa? Mungkin karena aku anaknya lebih suka savory. Oh gitu. Yeah. Okay, jadi kurang yang manis-manis kurang gitu. Suka juga, okay. Tapi kalau kebanyakan my body is just like, that's enough sweet for today, you know what I mean? Aku tuh taste-nya sukanya yang asin, pedes, asem. Ini yang agak-agak korosif gitu aku suka. tapi ini sama sekali gak korosif ya, gengs. Nomor 3 ini sih. Karena lagi-lagi manis. But I love it. Like, I totally love it.
Enggak sih, sebenarnya kayak semuanya kayaknya makin yahut kalau misalnya emang dipanasin sih. Iya. Tadi kita panasin kayak 30 detik gitu masing-masing. But it's like really good. Number 2 is the cheese. Karena dia juga melted juga. Jadi ya melted tapi enggak lebay. Gitu, enggak kayak yang lelak banget gitu. Ya jadi enggak bleber gitu kan. Heeh, bleber banget. Jadi chewy-nya masih dapat banget, body of the cheese is like still there and I love it so much. And then first one is this, the garlic butter one. Butter. Oh, because why? I love butter. Because I love butter. I love garlic butter. And it, dan dia tuh nggak asin gitu loh. Dia tuh lebih ke bener. Dan wanginya sih kayak that one. Wanginya itu memanggil. Yeah. Makanlah aku gitu. Exactly. That's our review for Mad Milk. Thank you so much for making That's this into right. this world because we love it. Thank you, Vikriya, for thank coming. You. Thank you, Al, for coming. And thank you, girls, for watching our vampire review. Yes. See you next time on another review with us. Bye. Bye.